Boleh ya saya sampaikan satu harapan, mudah-mudahan ini membahagiakan, bahwa Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab beliau Badrul Maun fi Fadhil Taun bicara tentang masalah wabah taun saat itu yang terjadi tahun 819 dan 833 Hijriah. Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwa taun yang terjadi baik di zaman beliau menulis 833, kata beliau khususnya 833 berbeda, tapi sebelumnya seluruh taun di zaman muslimin yang terjadi di negeri-negeri Islam itu, wabah taun itu terjadinya biasanya di musim semi. Jadi musim semi biasanya. Musim semi dan berakhir di awal musim panas. Ya, di awal musim panas. Mudah-mudahan kita juga tahu ya bahwa di kemarin juga musim semi, kurang lebih corona ini mulainya di musim semi. Kalau di Timur Tengah itu mulai musim semi, karena bulan Januari kurang lebih berakhir musim dingin. Musim dingin, menjelang masuk Februari malah musim semi. Dan mudah-mudahan kalau seperti itu, maka Allah mudah-mudahan mengangkat wabah ini dari seluruh dunia di awal musim panas, dan itu adalah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa-doa seluruh muslimin di muka bumi ini.